Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog channel Anak Rawat. Semoga kalian baik-baik saja. Thank you. Ini mesin cucinya udah dibetulin sama dindingnya. Nemu juga dindingnya. Nah, ini udah diairin. Ininya punya kotoran, coba dicek masih bocor enggak. Bismillah. Nah, masih bocor enggak? Masih bocor bahaya sahabatku. Wah, alhamdulillah bocor. Oke sahabatku, ini untuk budidaya ikan lele kecil. Oke sahabatku, ini saya dapat lele-lele kecil ya dari Gogo. Ini sungainya kekeringan. Ini mau budidaya ikan lele. Dapat dari sungai, keringan sungainya. Ini mau dipindah, sahabatku. Ini mau disortil. Lihat, ini sahabatku, jangan dibuang kalau ada bekas mesin cuci yang udah nggak bermanfaat. Tidak manfaatkan aja untuk budidaya ikan lele di mesin cuci ya. Ini mau disortil. Nah, ini lele. Ini sejempol ya gedenya. Ini berapa bulan sampai panen. Mau dipindah. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Nih, tuh kan. Dan ini saya di mesin cuci ya, ada mesin cuci bekas udah nggak hidup. Cara budidaya lele di Timur Tengah nggak pakai gentong, pakai mesin cuci. Dan terima kasih yang sudah menyimak channel Anak Rawa. Semoga kalian semua sukses dan terhibur. Bila manfaat, bagikan ke teman.